bersatu dengan gadis itu. Bahkan bukan gadis lagi. Dia seorang janda. Upi, kenapa lu gak jujur sih? Kenapa lu gak terus terang sama gua, gak terbuka? Kenapa, Pi? Kenapa? Tentang tunangan saya yang sudah disebarkan oleh seseorang yang berniat buruk dan atas keegoisannya. Saya sudah tahu semuanya tentang calon tunangan saya sebelum saya melamar dia. Kontrak? Kontrak apa? Kamu lihat aja sendiri. Perjanjian pernikahan dalam jangka waktu 1 tahun. Martin, jadi kamu pengen kita menikah? Kamu bisa baca kan? Seharusnya kamu bisa ngerti dong isi kontrak itu. Kamu sengaja mengubah terus-terusan persyaratan itu. Pertama, kamu suruh aku pura-pura jadi pacar kamu supaya kamu bisa pamer ke Tania kamu udah punya pacar baru. Terus yang kedua, kamu mengubah persyaratan itu menjadi pertunangan supaya kakek kamu tuh nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu tuh orang yang sangat menjijikan, penipu dan penindas. Dan sekarang kamu mengubah persyaratan itu menjadi sebuah pernikahan kontrak. Di mana sih otak kamu, Martin? Kamu tuh bukan hanya memeras aku ya, tapi kamu ingin menghancurkan aku secara perlahan. Hai Suci, kita nggak usah ada berdebat panjang lebar. Kamu gak punya pilihan lain. Karena ini mau aku, ngerti kamu? Dasar kamu laki-laki brengsek! Kamu gak pernah mikirin perasaan orang lain. Kamu tuh laki-laki brengsek, tau gak? Suci, sudah. Kamu duduk dulu. Kalian jangan bertengkar. Saya harap semuanya bisa tenang. Sekarang giliran aku tuh ngomong. Kamu bilang kalau aku orang yang gak berperasaan. Biar aku ingetin kamu satu hal. Secara sah, aku udah beli semua saham milik keluarga kamu. Aku udah habisin banyak uang untuk itu. Aku nggak tahu yang namanya Farhan memiliki semua saham milik keluarga kamu. Dan dia pengen jual semuanya ke aku. Jadi, semua saham milik keluarga kamu udah legal dan sah jadi milik aku. Dan dengan entengnya kamu minta aku kembali semuanya ke kamu. Kenapa? Bukannya kamu yang mementingkan diri kamu sendiri? Gimana dengan aku? Kamu itu kan orang kaya. Kalau aja kamu kehilangan sebagian kecil dari harta kamu, gak ada ruginya juga kan buat kamu. Tapi tolong, Martin, jangan kamu renggut kebahagiaan keluarga aku. Biarkanlah mereka seperti apa adanya sekarang. Tolong kembalikan apa yang menjadi milik mereka. Suci, Suci, kamu pikir aku ini dewa yang bisa ngasih apa aja dengan gratis? Di dunia sekarang ini nggak ada yang gratis, Suci. Buat kamu, orang lain, bahkan aku. Sekarang aku hanya mikirin masa depan. Keluarga kita mau kita bertunangan. Dan satu hari nanti mereka pasti ngomongin soal pernikahan. Terus kita harus ngomong gimana? Seharusnya kamu tepatin semua perjanjian kamu dari awal. Kamu bilang kita akan putus setelah kita bertunangan, kan? Emang kamu sanggup ngomong ke keluarga kamu soal ini? Kamu kan udah bilang ke mereka kalau kamu cinta sama aku. Padahal itu semua bohong, kan? Emang kamu berani? Udahlah, Martin. Kamu gak usah sok peduli apa yang aku katakan sama keluarga. Yang ada di otak kamu hanya diri kamu sendiri. Bagaimana kalau misalnya kakek kamu dan Tania tahu yang sebenarnya? Oke, aku emang egois. Dan aku emang memikirkan diri aku sendiri. Ya udah. Kalau kamu pengen semua harta kekayaan keluarga kamu dikembaliin, dan kamu gak pengen melihat mereka jadi gelandengan dan pengangguran, suka atau tidak suka, kamu tetap harus tanda tangan berkas itu. Perjanjian pernikahan kita cuma 1 tahun. Habis itu kita pisah. Dan saat itulah aku akan kembalikan berkas-berkas rumah, saham milik keluarga kamu. Dan kamu harus ingat satu hal, Suci.
Kamu nggak boleh cerita hal ini ke orang lain, terutamanya kakek aku. Aku janji, aku nggak bakalan usil keluarga kamu kalau kita udah mencapai apa yang aku mau. Perjanjian ini menyatakan kalau kamu nggak boleh mengklaim harta-harta yang aku miliki. Lebih baik kamu pikir baik-baik. Kalau kamu sayang sama keluarga kamu, lebih baik kamu menyetujuinya. Aku nggak mau apa-apa dari kamu. Jadi aku nggak perlu tanda tangan berkas apapun. Dari pengalaman aku yang sudah-sudah, aku emang nggak percaya sama perempuan. Jadi, sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau tanda tangan berkas itu, atau kamu mau aku jual semua harta kekayaan keluarga kamu di bawah kekuasaan aku? Banget sama kamu ya, Martin. Karena kamu telah melakukan ini sama aku. Karena kamu telah mempermainkan sebuah arti pernikahan. Asal kamu tahu ya, Martin. Arti pernikahan itu adalah penyatuan cinta. Bukan kontrak di atas kertas. Dasar kamu laki-laki gak punya perasaan. Orang seperti kamu gak akan pernah tahu arti sebuah pernikahan. Ingat ya, Martin. Kamu akan menerima akibatnya atas perbuatan kamu ini. Aku harus menikah lagi dan mengkhianati cinta Mas Denis hanya karena keegoisan Martin. Kami baru saja kehilangan Mas Denis. Sekarang kami pun akan kehilangan segalanya yang kami miliki. Suci, kenapa dia nangis? Taksi! Ada orang minta kita minggir, katanya dia mau ngomong, Mbak, sama Mbak. Ya, aku mohon kamu berhenti, aku mau ngomong sama kamu. Papa, berhenti, Pak. Makasih ya, Ci, kamu udah mau berhenti. Emangnya kamu mau ngomong apa, Tania, ya? Sampai kamu nyuruh aku untuk berhenti. Lebih baik kita nggak usah ngomong di jalanan kayak gini. Mau nggak kamu ikut aku? Biar kita bisa ngomong di mana, kek. Emangnya ada hal penting apa yang harus kita bicarakan? Menurut aku nggak ada hal yang penting. Aku mau ngomong hal penting sekali sama kamu, Ci. Mau kan kamu ikut sama aku? Untuk pertama kali, aku minta maaf atas apa perbuatan aku ke kamu. Aku hanya mohon untuk kesempatan kedua untuk ngejelasin semua sama kamu. Hal apa yang ingin kamu bicarakan sama aku? Suci, kamu tahu kan, aku sangat mencintai Martin. Dan dulu, kita sangat bahagia. Sampai waktu itu, aku ngelakuin kesalahan paling besar dalam hidup aku. Aku udah ngianatin perasaannya dia. Dan aku tahu, dia susah maafin aku sekarang. Tapi aku menyesal, Suci. Aku cinta sama dia. Dan aku gak mau kehilangan untuk kedua kali. Suci, aku mohon. Aku mohon sama kamu dengan sangat. Tolong lepasin Martin. Kamu gak tahu perasaan aku, kan? Aku sangat benar-benar ngarapin dia. Dan aku cinta sama dia. Aku gak bisa hidup tanpa dia, Suci. Aku gak hadir di tengah-tengah kalian. Aku terpaksa melakukan ini semua.
Tania. Aku tuh ngerti banget perasaan kamu. Tapi aku gak bisa pergi dari hidupnya Martin. Dan aku gak bisa pergi dari hidup Martin untuk sekarang ini. Maksud kamu, kamu gak bisa ninggalin Martin dan kamu mencintai Martin? Mana mungkin, Suci. Kamu sama Martin baru kenal beberapa hari. Dan itu namanya bukan cinta. Kamu belum kenal dia, kamu belum tahu dia, Suci. Tania, aku gak bisa pergi dari hidup Martin. Aku sangat mencintai Martin. Perempuan macam apa sih kamu? Teganya kamu ngerebut pacar orang? Apa kamu tahu bagaimana rasanya sakit hati jika pacar kamu direbut orang? Hah? Tania! Tania! Kenapa aku gak bisa menghilangkan rasa itu? Kenapa kamu selalu datang mengusik aku? Aku tahu kok apa yang kamu sembunyiin di balik meja kamu itu. Apa maksud kamu? Kalau kamu mau masuk ke ruangan saya, kamu seharusnya ketuk pintu dulu. Oh ya? Jadi kalau aku ketuk pintu dulu, kamu masih ada kesempatan untuk menyembunyikan foto Tania? Martin, kamu gak usah jawab pertanyaan aku. Dengan kamu diam pun, kamu udah jawab pertanyaan aku. Kamu tuh kenapa sih, Martin? Kamu tuh sangat mencintai Tania. Dan Tania juga sangat mencintai kamu. Dia memang pernah berbuat salah sama kamu. Tapi dia kan juga udah minta maaf sama kamu. Kamu juga bukan orang yang selalu benar kan, Martin? Sampai-sampai kamu gak bisa menerima maaf dari orang yang kamu cintai. Lebih baik kamu maafin dia dan bersatu lagi, Martin. Jadi aku bisa keluar dari masalah ini. Kesalahan Tania tuh gak mungkin aku maafin. Kamu tuh keterlaluan ya, Martin? Kamu tuh gak pernah tahu apa artinya cinta. Cinta itu adalah saling memaafkan, menerima, dan rela berkorban. Dulu aku sama Mas Denny selalu punya masalah yang lebih berat daripada masalah kamu. Dia gak pernah percaya sama aku dan selalu percaya sama orang lain. Tapi aku selalu berusaha untuk membuktikan sama dia kalau aku ini gak salah. Dan aku selalu berusaha untuk mengembalikan kepercayaannya. Walaupun aku sendiri tidak berbuat kesalahan apa-apa. Tapi aku gak pernah nyerah untuk mendapatkan kepercayaan dari Mas Denis. Dan aku akan melakukan apa saja untuk memperjuangkan cinta aku sama Mas Denis. Jadi lebih baik, kamu belajar untuk mengerti arti cinta sebenarnya. Oh, jadi kamu pikir itu namanya cinta sejati? Kalau menurut aku, cinta itu gak perlu pembuktian apa-apa kalau kamu emang gak salah. Kalau aku jadi Denis, kamu gak perlu bukti berkali-kali kalau kamu emang benar. Dan aku gak bakal percaya sama orang lain. Aku hanya percaya sama kamu. Itulah yang aku kasih ke Tania. Aku kasih dia kepercayaan aku seutuhnya. Tapi dia malah mengkhianati aku. Aku benar-benar cinta sama dia. Tapi dia malah pergi sama cowok lain dan tidur sama cowok itu. Aku benar-benar gak nyangka kejadian ini bakal terjadi sama aku. Dan aku gak mungkin maafin itu. Jadi, kamu gak usah kesini dan nyuruh aku apa yang harus aku lakukan. Karena aku gak mungkin mau maafin Tania. Sekarang lebih baik kita gak usah ngomongin soal ini lagi. Kita akan tetap dengan kesepakatan kita. Kontrak kita dan keputusan aku udah bulat. Jadi kamu jangan sangkut pautkan itu dengan hubungan Tania. Kamu tuh! Ternyata ada di dunia ini orang seperti kamu! Maafin aku, Suci. Karena udah melibatkan kamu dalam urusan ini. Liv, kakak udah masakin makanan yang enak banget buat kamu. Kamu cobain deh. Liv, kamu kenapa sih? Kamu baik-baik aja kan? Dia masih berani nelfon aku.
Mau apa lagi kamu? Hah? Apa kau masih kurang puas dengan ngancurin masa depan Olivia? Saya mau ngomong sama Olivia sebentar, bisa? Enggak. Dengar baik-baik ya, Pak Martin. Jangan coba-coba nelfon saya atau ngomong sama Olivia lagi. Karena saya nggak butuh apa-apa dari orang egois dan jahat kayak kamu. Martin emang nggak punya otak. Dia tuh udah ngancurin hidup Olivia. Tapi dia pakai sok baik dan ngirimin alat lukis sampai ngobrol-ngobrol sama Olivia segala. Dia kira aku akan maafin dia apa? Gak akan. Kak Cika. Kak Cika gak boleh ngomong kayak gitu sama Kak Martin. Dia itu orang baik. Bukan orang jahat. Waktu itu, Kak Martin gak sengaja. Karena semua itu hanya kecelakaan. Kamu kenapa sih, Liv? Apa kamu gak bisa lihat kondisi kamu sekarang? Ini semua karena dia, Liv. Karena dia. Kantor Martin, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Saya bisa bicara sama Pak Martin. Maaf, ini dari siapa ya? Saya Olivia, Mbak. Maaf ya, Dek. Hari ini Pak Martinnya lagi sibuk banget. Kalau Ade mau, Ade bisa tinggalin nomor telepon. Nanti aku hubungin kembali. Siapa yang dapat saya? Anak kecil, Pak. Namanya Olivia. Olivia? Halo? Kak Martin? Apa kabar kamu? Gimana dengan lukisan kamu? Baik-baik aja kok, Kak. Maaf ya, Kak, kalau Olive ganggu kerja kakak. Enggak kok, kamu nggak gangguin aku. Aku malah seneng kamu mau telepon aku. Kamu tahu nggak? Tadi tuh kepala aku kayak mau pecah. Kayak balon ditusuk jarum. Terus perut aku sama badan aku juga kempis. Terus aku rasanya bisa terbang. Wih! Kak Martin bisa aja. Tapi masa bisa kayak gitu? Oh ya, Kak Martin. Aku punya tebakan lucu untuk Kak Martin. Kak Martin mau denger nggak? Boleh, ayo. Tapi jawabannya harus benar ya. Iya deh, aku coba. Mangga-mangga apa yang galak? Mangga. Mangga boleh curi punya tetangga. Salah. Yang benar itu, mangga atuh garukin pantat macan. Apa-apa-apa? Mangga menggaruk pantat macan? Aduh, Olivia, Olivia. Kamu bukan aja pintar lukis ya, tapi kamu juga pintar dalam tebakan. Kak Martin, aku senang deh sekarang Kak Martin bisa ketawa kayak gitu. Tapi sebenarnya tujuan aku telepon Kak Martin untuk minta maaf soal ucapan Kak Cika yang tadi. Sebenarnya sih Kak Cika itu orangnya baik. Tapi dia salah sangka sama Kak Martin. Dia pikir Kak Martin itu orangnya jahat. Lagi pula kakak sendiri kan yang bilang ke aku supaya aku gak cerita apapun tentang kakak. Oh, kakak kamu marah sama aku karena dia sayang sama kamu. Olivia, kamu mau gak jalan-jalan sama aku nanti? Aku ada satu hal yang penting mau ngomong sama kamu. Mau ya? Tapi apakah Martin yakin mau ngajak aku jalan-jalan? Lagi pula nanti kan Olive hanya bikin kakak repot. Enggak, Olivia. Kan aku yang ngajak kamu. Enggak repotin kok. Mau ya? Iya, Kak. Anak kecil tadi siapa ya? Kok bisa-bisanya bikin Pak Martin berubah sedrastis itu? Cucu Oma yang cantik. Kamu dari mana, sayang? Oma nggak boleh tahu tentang surat kontrak ini. Tadi aku bisa ketemu sama Martin, Oma. Ada yang harus aku bicarain sama dia. Oh, pasti dia marah ya? Karena kamu nggak ceritain tentang masa lalu kamu ya? Enggak, Oma, enggak. Dia nggak mempermasalahkan soal itu. Alhamdulillah, kalau begitu Oma seneng banget. Dulu padahal Oma berpikir kalau dia tuh yang jelek-jelek aja. Ih, gak taunya sekarang dia baik banget ya. Syukur deh, Ci, kamu bisa jadian sama dia. Kalau bahasa kerennya sih, happy ending katanya. Seandainya Oma tahu yang sebenarnya. Yaudah, Oma, kalau gitu aku mau istirahat dulu ya. Ya, istirahat biar badan sehat ya.
Cantik, tunggu. Hati-hati dong, sayang. Emangnya kertas apa sih, cantik? Oma, ini kontrak kerja sama antara aku sama Martin. Rencananya aku pengen kerja sama Martin, Oma. Dan kali aja Martin memberikan pekerjaan yang cocok buat aku. Aduh, alhamdulillah kalau gitu Oma girang banget. Mudah-mudahan kamu dapat kerjaan yang bagus ya dari Martin ya. Ya udah kalau gitu sekarang kamu istirahat dulu. Oma lapar nih, pengen makan, ya. Aku gak sanggup lagi. Sampai kapan aku harus menahan perasaan dan sandiwara ini? Halo Olivia. Halo Kak Martin. Aku ada bawa sesuatu buat kamu nih. Tadah! Halo, nama aku Coki. Coki, kenalin. Anak manis ini namanya Olivia. Halo Olivia. Halo Coki. Makasih ya Kak Martin. Sekarang aku jadi punya teman baru deh. Kamu mau ke taman hiburan nggak? Iya. Aku udah lama banget gak pergi ke sana. Oke deh. Hari ini kamu harus bersenang-senang, oke? Oke. Makasih ya Olivia. Loh, kok Kak Martin sih yang bilang terima kasih sama aku? Harusnya aku yang bilang terima kasih sama Kak Martin. Karena Kak Martin udah ngajakin aku jalan-jalan. Enggak, Olive. Kamu gak seharusnya terima kasih sama aku. Biarpun kejadian itu benar-benar kecelakaan. Tapi lihat apa yang kamu alami sekarang. Kalau aku bisa bikin kamu jalan lagi, aku akan ngelakuin apapun asal kamu bisa jalan lagi, Olive. Enaknya ya, kamu gak cuma nekat ngajak ngomong Olive, tapi kamu juga nekat bawa dia pergi. Kamu pikir kamu siapa? Kak Martin itu gak seperti yang... Diam kamu, Olive. Aku gak takut ya sama kamu. Sama kamu, Mas. Aku gak punya teman untuk bicara lagi. Aku bingung, Mas. Aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Aku bingung soal pernikahan aku dengan Martin. Aku seperti mengkhianati cinta kita, Mas. Seorang model profesional masih muda dan cantik bernama Tania baru saja mengalami kecelakaan pada sebuah pemotretan yang dilakukan di luar kota, tepatnya di Kebun Raya Bogor. Dan sampai saat ini kami masih belum mengetahui secara jelas bagaimana kejadiannya. Ke. Tapi Tania kecelakaan, Kek. Dia pasti luka parah. Tania. Aku hanya pengen lihat kondisinya, Kek. Martin. Maafin aku, Kek.
Kekencengan, net, buset. Kekencengan, net, buset. Yeah, asik. Ci! Suci! Suci mana? Eka lupa. Tadi Eka juga nyariin Suci kemari-kemari untuk nawarin mau dibikinin tenda. Tapi Eka cari-cari ke kamarnya juga nggak ada, Mami. Ih, Suci kagak ada. Si Suci kagak ada di kamar, kok lu nggak bilang sama gue? Emang penting ya, Mami? Ya penting lah. Ah. Kok telepon suaranya handphone Suci kamu kemari-kemari ada di kamarnya, Mami? Lu nih keterlaluan amat sih. Orang si Suci ada di kamar, lu bilang gak ada. O-on lu. Kok Eka di-o-onin terus sih, Mami? Kok Eka di-o-onin terus? Lu o-on, gua kagak o-on. Udah deh, cendol kamarnya. Cep! Ayo! 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 Cantik! Loh, Sucinya kemana? Kok orangnya kagak ada, handphonenya ada di situ ngejogrog. Ya ampun, aku tiduran di sini. Nah, sekarang udah larut malam. Mas Denis, aku pulang dulu ya. Semoga kamu bahagia di sana. Ya ampun, udah malam banget. Hah, hujan. Apa yang udah terjadi sama kamu? Ayo dong jawab telepon aku. Ya Allah, mudah-mudahan masih ada kendaraannya lewat sini. Aku harus telepon Dika. Mudah-mudahan Dika bisa menjemput aku. Semoga Tania baik-baik aja. Semoga kamu gak luka parah, Tania. Tania? Halo, Martin. Halo, Tania. Kamu baik-baik aja, kan? Kenapa kamu gak jawab telepon aku dari tadi? Aku tuh khawatir banget sama kamu, Tania. Sekarang aku lagi menuju ke sana. Kamu tungguin aku ya? Tunggu deh. Kamu tuh pertanyaannya banyak banget. Jadi aku bingung jawabnya yang mana dulu. Sorry, aku cuma mau tanya kalau kamu baik-baik aja atau enggak. Iya, sekarang aku lagi break pemotretan. Dan tadi aku banyak lihat miss call dari handphone kamu ke aku. Jadi, emang ada apa sih? Kamu lagi pemotretan? Iya, aku lagi break. Emang kenapa? Berarti kamu gak apa-apa dong? Iya, aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Kayak dari tadi pertanyaan kamu kayak bikin kamu kayak khawatir sama aku. Emang ada apa? Bukannya ada kecelakaan di lokasi. Tadi aku dengar di berita kalau kamu terluka. Itu dasar wartawan infotainment. Emang mereka tuh suka bikin iseng. Tapi itu bukan aku yang kecelakaan. Emang tadi ada seorang cewek yang kecelakaan. Jadi mereka memberitakannya aku yang kecelakaan. Oh, ya udah deh kalau gitu. Martin, sebentar. Tapi ada untungnya juga sih gosip itu. Aku seneng aja. Maksud kamu? Ya, setidaknya aku tahu kalau kamu masih peduli sama aku. Saking kamu pedulinya, kamu mau nyamperin aku ke lokasi. Padahal kan di luar sana hujan. Martin, kamu kenapa diem? Aku seneng banget, ternyata kamu masih perhatian sama aku. Brengsek! Martin, halo? Martin? Jatuh lagi.
sebenarnya aku kesel banget sama kamu. Tapi aku gak tega lihat seperti ini. Kamu baik-baik aja kan? Tadi aku gak tahu harus tahan darah kamu pakai apa. Ya udah aku ikut aja pakai baju aku. Makasih ya. Biar aku telepon kakek aku, supaya dia bisa kirim supir ke sini. Loh, kayaknya HP aku ketinggalan di mobil deh. Yaudah, biar aku aja yang ambil handphonenya di mobil ya. Nih, kamu pegang ini ya. Tunggu. Enggak. Kamu aja pegang payung ini. Enggak, Martin. Kamu lagi sakit, kamu jauh lebih membutuhkan daripada aku. Enggak. Kamu tuh cewek. Jadi kamu lebih membutuhkannya. Aku cowok, jadi aku nggak ada masalah dengan air hujan. Ayo, pegang payung ini. Diangkat baterai keburu habis. Lebih baik aku angkat aja deh. Halo? Suci? Mana Martin? Kok kamu yang jawab teleponnya? Ini pasti Tania. Tadi mobil ini kecelakaan. Terus Martin terluka. Jadi aku... Halo? 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 Ya ampun, kamar ini mati lagi. Ya Allah. Tadi mendengarkan semua penjelasan aku. Rese banget sih. Dimatiin lagi teleponnya. Upi. Tumben malam-malam udah nelpon. Itu dia, Kip. Gue lagi nyariin Suci ada di sono apa kagak ya? Enggak tuh. Gue gak tahu dia di mana. Aduh, Pi. Gue sendiri khawatir sama cucu gue si Martin. Dia tadi tuh pergi aja begitu. Nah, sampai sekarang dia belum balik-balik. Nggak kasih kabar lagi. Handphonenya gue nggak bisa hubungin. Puyeng pala gue, Pi. Aduh, gimana ya, Kip? Dia nggak ada kesono sama sekali. Ya udah kalau begitu deh, Kip. Makasih ya, Kip. Aduh, cantik. Kamu kemana sih, sayang? Kasihan Suci, dia pasti kedinginan. Kalau aku tolong dia, dia pasti gak mau terima bantuan aku. Karena dia kan benci sama aku. Tapi aku harus ngelakuin sesuatu. Suci, kamu yakin masih mau jalan? Mungkin aku sama Suci bisa duduk dulu di tempat itu. Sampai hujan berhenti. Aduh! Ya ampun! Aduh! Martin! Kaki aku sakit banget. Kayaknya aku gak bisa jalan lagi. Gimana kalau kita berteduh di sana aja dulu? Kita tunggu sampai hujan berhenti baru kita lanjut. Ya udah deh. Hingga tak terbatas awan. Dekaplah jiwaku, wahai kau kekasih. Kan ku bawa kau terbang mencapai. Dika, lihat Suci nggak? Kak Suci? Emang Kak Suci nggak ada di rumah, Oma? Kagak ada. Kalau ada, masa Oma nanya sama lu? Aduh, Dika, Oma khawatir banget, Dika. Takut Suci kenapa-napa. Lo emang Kak Suci nggak bilang mau kemana? Kagak. Sekarang mendingan begini deh. Lu sama papi lu cari Suci ke sono. Pokoknya Oma nggak mau tahu kalau Suci belum balik. Kamu mesti cari sampai ketemu. Kalau nggak, ntar Oma nih yang cari nih. Bukan hanya ibu yang khawatir mengenai Suci, Bu. Kita semua juga khawatir, Bu.
Tapi kita semua harus tenang. Sudahlah, biar ibu di sini aja. Biar saya sama Dika yang nyari Suci. Udah, nggak usah. Sekarang mendingan Oma, Papi, sama Mami tunggu di sini ya. Biar aku aja yang nyari Kak Suci. Kamu yakin, Dik? Iya, Pi. Aku pergi dulu ya. Hati-hati ya, Dik. Cari Suci sampai ketemu, Dik. Iya, Ma. Iya, kenapa, Dik? Kak Suci ada di tempat lo nggak? Enggak, tuh. Emangnya kenapa, Dik? Aduh, Kak Suci keluar nih. Cuman nggak ada yang tahu dia di mana. Mana udah jam segini lagi, dia belum pulang-pulang. Terus handphonenya juga nggak dibawa lagi. Gue juga nggak tahu, Dik. Soalnya Kak Suci nge-telepon gue hari ini. Ah, yaudah deh. Kalau gitu gue asal cari Kak Suci lagi ya. Mudah-mudahan aja Kak Suci nggak apa-apa ya, Dik. Maaf ya, gue nggak bisa bantuin lo. Iya, ya nggak apa-apa kok. Thanks ya, Cik. Yaudah. Ada apa? Gak ada apa-apa. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu bangunin aku kayak tadi? Bikin kaget orang aja. Ya karena aku gak mau ngabisin bermalam sama kamu dan berteduh sampai pagi sama orang seperti kamu. Kalau kamu mau berteduh di sini terus, ya udah terserah. Aku mau cari bantuan. Loh, kok jaket mahal ini ada di aku sih? Aku yang pakaiin kamu jaket itu. Aku perhatiin kamu dari tadi. Dan aku lihat kamu tidur dalam kedinginan. Ih! Hah! Kamu tuh jangan sok perhatian ya sama aku. Asal kamu tahu ya, semua masalah ini yang terjadi sama aku, itu gara-gara kamu. Dan hidup aku belakangan ini banyak masalah, itu dikarenakan kamu. Jangan ya kamu pikir dengan kamu memberikan jaket itu sama aku, masalah ini jadi selesai. Ya udah, seharusnya aku nggak kasih kamu jaket ini tadi. Biar kamu tidur udah kedinginan, udah sakit. Wah, kayaknya hujannya udah mulai reda nih. Aku mau nyari kendaraan atau siapapun yang bisa nolong aku pulang dari tempat ini. Wah, jalannya becek banget lagi. Ya ampun, ada di rumah. Suci, tunggu. Hati-hati, Suci.